Pak Ganjar lihat sini dulu. Iya. Ada pelurunya tiga. Sama alas gelasnya, naskah-naskah drama Bung Karno. Yang ada ini ya? Dimakamkan di ide. Ibunya imamannya. Oh iya iya. Di surat keterangan kawin Bung Karno ibu. Oh, dalam juga ya? Iya. Waduh. Iya, setiap kita ke Ende pasti kita ke situsnya, dan disinilah 4 tahun kurang lebih Bung Karno ada di sini, dan dengan segala kreativitasnya, tonil, lukis, edukasi, dan ada inspirasi luar biasa pada saat akhirnya merenung di bawah pohon sukun dan menghasilkan 5 sila Pancasila. Ini tempat yang sangat bersejarah, dan ini kali kedua saya memang berkunjung ke sini. Satu, menjaga integritas itu yang paling penting ya. Kedua, ada pesan dari pastor tadi ya, dari para pendeta, dari uskup juga kita mendapatkan suara-suara itu. Satu, kesejahteraan, afirmasi daerah terpinggir, kesehatan, pendidikan, dan di sini wabil khusus ini sudah 2 kali tadi saya mendapatkan masukan selama 2 hari ini, TPPO. Jadi trafficking ini yang harus menjadi perhatian. Ini beberapa masukan dari, kalau boleh saya katakan, belanja persoalan lokal, dan itu muncul. Itu mesti menjadi perhatian kita.